saat ini aku masih dalam proses penjajakan, mengenal satu sama lain, lebih lagi. Dan itu semua kan butuh waktu. Aku gak mau buru-buru. Tapi untuk percintaanmu sendiri gimana sih? Kayak bisnis, Pak, semua dipikir. Ya, seperti yang aku bilang, gimana? Kan? Semua dipikir. Uang kan penting, tapi uang kan bukan segalanya. Jadi sampai sekarang gue juga, ya kan, gak ada pasangan. Jadi kan, ya, so, menurut aku apa ya? Kembali kepada diri aku sendiri, gimana aku menjalani ini semua. Aku berharap one day aku bisa mendapatkan pasangan yang ya yang bisa menerima aku apa adanya gitu. Bukan karena oh ya gue pacaran sama artis gitu, sama Abraham. Aku gak mau, aku pengen punya orang yang tulus. Jomblo? Jomblo? Ya sama Yasmin kemarin keren 6 tahun bareng. Iya, iya ya, pasti dong sama Yasmin 5 tahun bareng ya. Secara kita udah syuting sinetron bareng selama 2 tahun. It's something ya, hubungan tuh harus tetap dijaga gitu. Saat ini aku masih dalam proses penjajakan, mengenal satu sama lain, lebih lagi. Dan itu semua kan butuh waktu. Aku gak mau buru-buru. Berarti soal manusia gak jadi masalah ya? Ya, dibilang nggak jadi masalah, bisa dibilang ada sedikit masalah juga sebenarnya ya usia kan, karena kita berada dalam fase pemikiran yang berbeda. Tapi ya kalau udah jalannya jalannya, so aku nikmatin aja. Tapi mungkin di shipping sama Yasmin sendiri nggak ada keinginan Gio buat oke nih maju apa namanya? Kan banyak banget yang nge-shipin kalian berdua. Oke, jadian gitu. Ya kita dekat, aku masih dekat. Jadi makin dekat sih, semakin di sini. Tapi ya, jadi ya, aku harus dia harus lihat aku dulu bagaimana. Tapi statusnya apa sih ini? Statusnya? Status kayak anak-anak zaman sekarang gimana? Ah, kayak gitu. Kita lagi dekat aja. Tapi Yasmin masuk kriteria lu juga nggak sih? Iyalah, kalau nggak aku udah ganti. Masuk kriteria. Berarti masih apa ya? Buat apa? Untuk nggak pasang. Oh. HBS, hubungan belum berstatus. Oh, kita nggak tahu. Kalau ya, tanpa status kan tanpa ini kan belum. Bisa jadi ya. Bisa belum memberanikan untuk berstatus itu. Bukan belum memberanikan. Memang butuh waktu buat dia, butuh waktu buat aku juga untuk dikenal satu sama lain. Harus sekarang udah beda project. Bagaimana kita bisa tetap menjaga komunikasi dengan baik. Oh ternyata Gino gak bisa jaga komunikasi nih dengan baik. Oh ternyata dia gak bisa jaga komunikasi dengan baik nih. Cuek ternyata. Ya cocok gak dia bisa terima aku gak? Aku bisa terima dia gak? Gio, target nikah sendiri di usia ada target nikah di usia lu kan sudah 28 ya untuk cowok. Nah lu sendiri ada target gak sih? Dari orang tua gak pernah targetin sih. Ya jangan sampai tua-tua banget. Cuman yang pasti ya kalau sekarang dibilang dibolehin nikah sekarang juga aku nggak siap. Belum siap. Tapi yang pasti target nikah mungkin ya yang pasti di atas 30 tahun ya. 30. Itu cuma ada yang lebih kamu suka sama Yasmin di yang paling suka dari Yasmin yang kamu suka. Apa ya kalau dia senyum itu kan ada apa ya? Langsung pipit. Satu doang lagi mana? Dia makanan lupa. Lucu. Terus anaknya juga dewasa. Untuk usianya dia sangat mature sekali. Oh, apa ya? Itu yang aku suka. Aku suka pasangan yang dewasa bukan secara usia tapi secara pemikiran. Kenapa ngomong Valentine mungkin buat Nenda? Karena menurut aku ya di atas 30 itu karena aku masih pengen menikmati masa muda aku. Aku masih pengen spend time sama teman-teman keluarga tanpa ada beban gitu ya. Kamu di mana? Oh iya, kamu belum pulang jam segini. Ya, aku masih belum. Iya. Yo, ini kan bulan cinta ya, kasih sayang Valentine. So far ada keinginan untuk
nembak nggak nanti di momen Valentine? Walaupun ada keinginan, masa gue ngomong di sini? Tapi kan udah tahu. Ini tanya nggak apa? Ntar udah tahu dengan umur itu ya. Abis Valentine, abis Valentine. Jadi saya tanya bisa berapa? Bener ya? Oh iya, gue ngomong sekarang. Enggak lah. Belum tahu. Will sih lah. Aku bukan tipe laki-laki yang romantis, sorry to say, perempuan. Perempuan semua kayak mereka pada tahu aku jadi gini lah gitu. Aku bukan tipe yang nembak, kayak beruntun, ngasih bunga, ngasih coklat. Ya aku pernah ngelakuin itu, tapi ya dengan cara aku. Ada.